Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini yang sensasi, mantap dan terbaru. Bagi anda yang pertama kali bersama dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih sekali lagi. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaik di channel ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang sekali lagi. Adakah ada dokumen? Adakah ada dokumen di dalam Ilham Center yang bakal akan mengejutkan Mahathir? Harus diingat bahawa dulu waktu Tun Daim Zainuddin jadi Menteri Kewangan, pada ketika itu yang menjadi Perdana Menteri adalah Mahathir. Jadi pastinya ada dokumen-dokumen. Pastinya ada dokumen-dokumen tertentu yang mungkin melibatkan tanda tangan bekas Perdana Menteri Mahathir, Tun Mahathir, dengan bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin. Jadi dokumen-dokumen itu pastinya dokumen-dokumen yang sulit, yang waktu kejadian pada waktu itu klasifikasi dia sebagai sulit. Tapi mungkin sekarang tidak lagi. Persoalannya, apa dokumen-dokumen yang mungkin ada di Ilham Center? Adakah dokumen jual beli kah? Dokumen saham kah? Yalah, apa tidaknya? Menurut laporan Pandora Paper, laporan-laporan keuangan pesisir pantai, salah satu nama yang disebut-sebut yang kemungkinan ada banyak wang di luar negara, banyak harta di luar negara adalah Tun Daim Zainuddin. Yang kemungkinan ada banyak harta di luar negara. Jadi pastinya itu pun akan membuatkan kita ternanti-nanti juga. Adakah kekayaan Daim Zainuddin ini, sebab kita dah boleh kata dia kaya lah, memang kaya lah Tun Daim Zainuddin ini, memang kaya dia tu, korporat, memang kaya sebab dia ada bisnes. Tapi yang sekarang disiasat oleh SPRM ini ialah adakah terjadinya penyelewengan, salah guna kuasa, pengubahan wang haram ketika transaksi-transaksi korporat berlaku ketika dia jadi Menteri Kewangan Malaysia. Jadi Mahathir pada waktu itu dia jadi kebetulannya Mahathir jadi Perdana Menteri. Dan kebetulan pula semua orang duk kata Mahathir ni kaya raya, tapi Mahathir kata dia hanya makan gaji, makan apa yang sepatutnya dia dapat. Baguslah, betul lah, baguslah kalau begitu. Kita harap apa yang Mahathir cakap itu betul lah. Jadi apapun, kalau ada dokumen-dokumen yang bakal dibawa keluar daripada Ilham, Menara Ilham yang ada kaitan tanda tangan Mahathir, pasti akan terbuka satu lagi kes jerung basar punya. Okey, jadi ini adalah satu permulaan yang sangat bagus sambil kita menantikan Agung yang baru, Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung yang baru, yang sudah pun mengeluarkan titah
Tita amaran bahwa baginda akan menjadikan rasuah dan penyangak-penyangak yang korup sebagai musuh nomor satu Malaysia. Ini kalilah. Jadi, bersedialah kepada manusia-manusia yang teringat, yang ada teringat, manusia-manusia yang ada teringat bahwa terpakaikah, tersakaukah, apa-apalah ternya. Nah, cepat-cepatlah bertobat, berdoa cepat-cepat supaya Tuhan mengampuni. Undang-undang tidak akan mengampuni dengan mudah, tapi Tuhan ya boleh mengampuni. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sudah malam sekarang di Sabah. Sudah pukul 7. Rasanya di Semenanjung masih lagi terang pada waktu ini. Karena ada sejam masa perbezaan sebenarnya. Untuk gelap di Semenanjung dan di Sabah, tapi jam kita tetap sama. Okey, sebentar tadi saya nampak satu artikel di Harapan Daily. Tajuk dia memang padu luar biasa dan saya mengundang semua viewer-viewer untuk bagi komen apa pendapat kamu. Tajuknya, selepas Ilham Center disita, apakah yang bakal akan dibawa keluar oleh SPRM? Barang-barang apakah yang bakal dibawa keluar oleh SPRM daripada Ilham Center milik mantan Menteri Kewangan Malaysia Tun Daim Zainuddin? Okey, jadi apa rasanya yang bakal akan dikeluarkan daripada bangunan itu? Menyorot kembali, mengimbas ketika Najib Razak punya kes meletup dulu beratus-ratus juta dikeluarkan daripada rumah Najib, termasuklah itu termasuk wang tunai, kemudian ada barang kemasi Rosma Mansur, pakaian dalam yang mahal-mahal, beg yang mahal-mahal, malahan gelas mata, kacamata, spectacles yang mahal-mahal pun ada. Itu Rosma Mansur dan Najib Razak. Sekarang persoalannya, adakah di bangunan di Menara Ilham Center itu juga kita bakal menyaksikan satu lagi drama barang-barang wang tunai berpuluh-puluh juta, atau kali ini tiba-tiba saja mencecah 1 bilion kah? Oh, susah juga mau kumpul sebenarnya harta ataupun barang kemas sehingga 1 bilion. Susah, wang tunai pun susahlah mau kumpul sampai 1 bilion. Jadi banyaklah persoalan, apa sebenarnya yang ada di Ilham Center? Apa sebenarnya yang ada di Ilham Center? Rasanya tidak lama lagi adalah pengumuman kah? Ialah pengumuman kenyataan media daripada SPRM, daripada PDRM. Kalau mereka membawa keluar barang-barang harta yang perlu untuk disiasat oleh SPRM dan PDRM, di sanalah kita bakal akan tengoklah mengejutkan ke atau macam mana. Jadi siapa lebih banyak harta, siapa lebih kaya, siapa lebih banyak duit tunai kalau SPRM kasih keluar nanti daripada Ilham Center, kalau ada. Itu pun belum pasti lagi, ada kah tidak sebenarnya ya, belum pasti. Dan belum pasti lagi adakah SPRM akan membawa keluar
barang-barang daripada Ilham Center atau tak bawa keluar, itu pun belum pasti. Jadi itulah nervousnya, apa ni ya, penantian kita apa ada dengan Taim Zainuddin. Adakah dia akan mengalahkan Najib Razak dan Rosmah Mansur? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Selamat malam Malaysia. Bye-bye.